بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين فلا عدوان الا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <applause> وبعد إخواني في الدين أعزكم الله كمالك kita lanjut membacakan kita apa? Kitab apa? Hmm? Apa judul kitabnya? Tafsirul Jalalain. Siapa penulisnya? Jalaluddin <coughs> Al-Mahalli kemudian Al Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Penuntut ilmu harus tahu kitab para ulama Serta penulisnya Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat apa? Al-Baqarah Sampai kepada ayat 20? 27? 26? 26 belum sempurna iya. Kita baru sepotong Separoh saja Innallaha la yastahi Sesungguhnya Allah itu enggak malu untuk memberikan perumpamaan kepada kalian dari makhluk yang kecil kutuk sekalipun nyamuk fama fawqaha dan yang lebih besar daripada nyamuk nyamuk yang kecil yang mungkin diremehkan oleh sebagian manusia tapi pernah membunuh raja yang pernah menguasai manusia siapa Namrud dia mati bukan karena pedang dia mati bukan karena diserang dia mati bukan karena tarung tapi ternyata ada seekor nyamuk yang masuk ke dalam lubang hidungnya mati dia nyamuk fama fauqaha dan yang lebih daripada itu Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran manusia memiliki sifat malu yang kadang malunya itu menjadikan dia tertahan untuk mengucapkan kebaikan tersebut Bahkan Nabi SAW pun sama, karena beliau manusia. Beliau punya rasa malu, ingin mengungkapkan tapi takut, bukan takut sama manusia tapi takut kalau tersinggung. Takut kalau mereka marah, kecewa dengan Nabi, seperti dalam surat Al-Ahzab. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian masuk ke dalam rumah Nabi, kecuali kalian diizinkan, diundang untuk makan di rumah Nabi. Nabi mengajak kalian untuk makan ke rumah, silahkan kalian masuk ke rumah Nabi, ina Tapi kalian jangan Lihat kanan, lihat kiri Pengen lihat perabotan Nabi Ubinnya mereknya apa Lemarinya apa Plafonnya gimana Lampunya kuningan atau tembaga Gordennya seperti apa Jangan Jangan kau lihat perabotan-perabotan yang ada di rumah Nabi Jangan Nggak sopan Nabi itu zuhud Seorang yang sangat sederhana, nggak punya lampu, bukan tembaga, bukan emas, bukan perak, bukan kuningan, tapi cuman api yang menerangi rumah beliau. Gelas beliau bukan kristal, bukan beling, bukan emas, bukan perak, tapi batu. Mangkok beliau pun demikian, batu. Kadang batu-batu ceper, kadang kayu yang dibentuk. Itu nampan Nabi, gelas Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, zuhud. Jangan kalian melihat kepada perabotan yang ada di dalam rumahnya. Walakin idha du'itum Walakin idha du'itum Fadukhulu Akan tapi Kalau kalian diundang Masuk Fa'idha tu'imtum Fantashiru setelah kalian masuk, makan-makan di dalamnya, segera kalian bubar. Li jangan kalian banyak bicara. Selepas makan, jangan banyak ngobrol di rumah Nabi. Akan tapi hendaknya kalian udah keluar aja. Habis makan selesai, udah keluar dari rumah Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Jangan disambung dengan pembicaraan yang panjang. Inna kana nabi yang demikian itu bikin nabi itu terasa berat. Nabi terasa terbebani. Beliau merasakan ada beban ketika kalian ngobrol. habis makan ngobrol di rumah nabi, ngobrol panjang lebar, nabi kan perlu istirahat. Sepertiga malam, beliau ingin tahajud kan seperti itu tapi mereka malah ngobrol nabi pengen nyuruh nggak enak fayastah yimingku maka dia pun malu kepada kalian padahal perbincangan kalian di rumah nabi itu yudin nabi sebetulnya menyakiti perasaan beliau masih banyak tugas-tugas yang harus beliau lakukan kiam lail urusan rumah tangga, besok masih ada aktivitas lagi. Ini ngobrol tambah panjang. Beliau perlu juga istirahat. Ingin mengungkapkan kata Allah, fayastahyi minkum. Dia malu sama kalian. Wallah la yastahyi min Tapi Allah dia tidak akan pernah malu untuk mengungkapkan kebenaran. Maka Nabi diperintahkan untuk mengatakan, selesai makan silahkan kalian keluar. Demikian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah malu untuk menampakkan kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran dengan memberikan contoh-contoh permisalan demi permisalan. Di antara hikmah kenapa Allah berikan permisalan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا... Adapun mereka orang-orang yang beriman. فَيَعْلَمُونَ an nahul min rabbihim mereka tahu ini kebenaran yang berasal daripada Tuhan mereka wa amalladzina kafaru adapun mereka orang-orang yang kafir ingkar aradallahu kenapa Allah kasih perumpamaan seperti ini alaiha tis'ata asyar di dalam neraka terdapat sembilan belas malaikat. Loh kenapa cuma sembilan belas? Kenapa enggak dua puluh? Kenapa enggak dua Kan neraka ada tujuh pintunya. Kenapa enggak tiga-tiga saja? Jadi dua satu. Demikian Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan. Supaya orang-orang yang beriman tambah keimanannya. Mantap keimanannya. Supaya orang-orang yang bermasalah nampak permasalahan di dalam hatinya. Ketika Allah berikan permisalan dengan menyebutkan binatang nyamuk, dengan menyebutkan binatang zubab, lalat, dengan menyebutkan binatang ankabut, berupa laba-laba. Menyebutkan bilangan penjaga neraka 19. Orang yang beriman, maka dia akan percaya. Ini ujian bagi mereka. Tapi orang-orang yang bermasalah, ketika disebutkan sesuatu, loh kok, loh kok dia timbang dengan kepalanya. Dia timbang dengan akal-akalannya, kok cuma segitu, kok kenapa demikian? Ini orang yang bermasalah. demikian Allah membiarkan mereka tersesat. Kathiran. banyak di antara mereka manusia yang bermasalah hatinya. Wa yahdi bihi kathira. tapi di sisi lain dia berikan hidayah kepada banyak manusia. وما يضل tidak ada yang dibiarkan, dia nggak dapat hidayah, dibiarkan. Hamba tersebut tidak mendapatkan hidayah, dibiarkan hamba itu menyimpang dari siratul mustaqim. Tidaklah Allah membiarkan mereka, kecuali mereka-mereka mereka itu adalah orang-orang yang fasiqah. Demen dengan maksiat,

Janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa. Lalai dari Allah. Lupa terhadap Allah. Fa'ansahum <tuh> anfusahum. Akhirnya mereka pun dilupakan. Mereka melupakan Allah, balasannya setimpal. Allah melupakan mereka. Bukan arti lupa di sini sebelumnya tahu jadi nggak tahu. Bukan arti lupa di sini nggak ingat. Bukan. La ta'khudhu husinatun wala naum. Allah itu nggak akan pernah disifati dengan sinnah, ngantuk, wala naum, apalagi tidur. Dia nggak punya sifat itu. Dia alhayyul qayyum. Dia itu maha hidup dan dia berdiri sendiri. Maha kuat ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa maknanya? Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa sama Allah. Fa'angsahum, anfusahum. Allah akan melupakan mereka, artinya Allah tidak lagi memberikan hidayah, tidak lagi memberikan taufik buat hamba tersebut. Allah tidak lagi membimbingnya kepada jalan-jalan yang akan mendatangkan maslahat buat hamba tersebut. Apa sebabnya dia melupakan Allah? <tuh> Siapakah mereka, orang-orang yang ditelantarkan oleh Allah? mereka adalah orang-orang yang fasiq ketika nampak kebenaran dia lebih pilih syahwat dia lebih pilih selain kebenaran daripada kebenaran fasiq kita lihat bagaimana tafsirnya kata beliau rahimallahu taala innallaha la yastahi Allah itu enggak malu untuk memberikan permisalan yaj'alu mathalan membuat permasalahan untuk kalian, bikin perumpamaan untuk kalian. Ma nakiratun mausufatun bima ba'daha. Maf'ulun awal, ini kalimat mathalan, ini maf'ul pertama. Kata ma di situ adalah nakirah yang disifati dengan kata setelahnya. Maf'ulun thani, yaitu maf'ul yang kedua. Apa maf'ul yang kedua? Ay, ayya mathalin kana permisalan apapun. Au zaidah li ta'kidil hissah atau khassahu atau ma di sini fungsinya adalah tambahan huruf saja. Apa fungsinya? Al Fungsinya adalah sesuatu daripada nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Itu maksudnya. Fama ba'da al maf'ulu thani setelah maf'ul yang kedua yaitu ba'udatan ba'ud wa wasigarul baqi ba'udah itu adalah serangga yang kecil nyamuk fama akbar minha Allah nggak malu untuk menciptakan nyamuk Allah nggak malu untuk menciptakan nyamuk kemudian ngasih pelajaran buat mereka manusia yang lebih besar dari itu? Atau yang lebih kecil daripada itu? La hikam. Dia tidak akan pernah meninggalkan manusia. Untuk menjelaskan hikmah-hikmah penciptaan makhluk. Faman lazina amanu wa Ada orang-orang yang beriman. Ketika mereka melihat makhluk makhluk Allah di mana makhluk ini merupakan ayat ayat itu alamat adanya makhluk itu menunjukkan adanya khaliq sang pencipta adanya makhluk itu menunjukkan akan keperkasaan yang menciptakan makhluk baik makhluk bagus makhluk sempurna penciptaannya itu menunjukkan akan kesempurnaan yang menciptakannya itu orang yang beriman wa ya'lamun maka mereka tahu Anahu, bahwasanya permisalan tersebut al haq permisalan yang benar athabitul waqi' athabitul waqi' fakta sesuatu yang benar mirabbihim berasal dari Tuhan mereka wa amma kafaru tapi kalau mereka orang-orang yang kafir mereka akan berucap madza Allah bihada kenapa Allah berikan perumpamaan seperti ini kenapa dia melakukan ini kenapa dia melakukan ini Allahu la amma Allah itu enggak ditanya apa yang dia lakukan apa yang dia ciptakan apa yang dia berlakukan kepada makhluk Dia tuh nggak ditanya kenapa dan kenapa dan kenapa Tidak Wahum Mereka itu manusia Yus'alun Mereka yang ditanya Aku ciptakan, aku kasih rizki Dipakai buat apa? Rizki tersebut Aku ciptakan, aku kasih umur Kau pakai buat apa umurmu? Aku ciptakan engkau, aku berikan kesehatan Dipakai buat apa kesehatanmu? Aku ciptakan mereka, aku kasih waktu yang panjang. Digunakan untuk apa waktu tersebut? Aku ciptakan mereka manusia, aku kasih kekuatan ketika waktu muda. Dipakai buat apa waktu mudanya? Mereka manusia yang ditanya bukan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bi <tuh> tamiz. Ay, bi mithal. Permisalan seperti ini. Wa mastifhamu inkar Kalimat ma di situ istifham fungsinya untuk mengingkari. Mada Allah bihada mathala? kalimat mada kenapa? Tapi kenapa di sini bukan bertanya, bukan orang yang bertanya minta petunjuk bukan. Tapi kenapa di sini adalah pertanyaan yang mempertanyakan kenapa Allah melakukan seperti ini? Mempertanyakan Allah menunjukkan hati yang tidak baik. Wadha bimana ladi mada arad Allah bihada bihada masalah kalimat mada arad Allah ada dha di situ bimana ladi makna ladi maknanya aladi jadi maknanya faham ladi neka faru fayakulun maladi Arada arad Allah bihada masalah jadi maladhi maknanya ma atau mada maknanya maladhi. Ini secara bahasa saja ya. Bisilatihi khobarihi. Dengan menyambungkan dengan khobarnya. Ay, ayu faidatin fihi. Apa faidahnya Allah menciptakan nyamuk. Itu maksudnya. Kalau Allah Ta'ala fi jawabih Maka Allah menjawab. Yudillu bihi Aku berikan perumpamaan-perumpamaan sebagai bentuk ujian. Yang dengannya aku sesatkan mereka. dan mithal. Dengan permisalan ini, akan ada orang-orang yang menyimpang. Kathiran, enggak sedikit, banyak. Anil haqqi li kufrihim bihi. Menyimpang dari kebenaran disebabkan kekufuran mereka. Wa yahdi bihi kathira. Tapi di sisi lain Allah berikan hidayah juga kepada banyak manusia disebabkan permisalan-permisalan yang Allah buat di dalam Al-Quran. Permisalan-permisalan yang Allah ciptakan. Minal mu'minin bihi. Hidayah ini bagi mereka orang-orang yang beriman disebabkan karena mereka membenarkan kalamnya. Wa ilal Tidak ada yang menyimpang dari Al-Quran. Tidak ada yang menyimpang dari ayat-ayat Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang fasik. Al kharijina an taatihi, orang-orang yang melenceng dari ketaatan. Itu makna makna ayat yang ke-26. Kita masuk kepada ayat yang ke-27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqatu'u. ويقطعون ما أمر الله به أَن siapakah orang-orang yang fasik mereka adalah orang-orang yang kudun memutuskan الذين yang kudunya الله orang-orang yang memutuskan perjanjian kepada Allah mimba di ميثاقه setelah Allah berikan hidayah padanya memutuskan perjanjian kepada Allah setelah mereka mengikat perjanjian itu kepada Allah. <tuh> mereka putuskan sesuatu yang Allah perintahkan an yusal, yang Allah perintahkan untuk disambung justru dia putus. <tuh> mereka mengadakan kerusakan di muka bumi. <tuh> mereka inilah orang-orang yang merugi. Sekarang seperti apa tafsirnya? Alladzina mereka-mereka itu, yakni na'tun. Allah menyebutkan tentang sifat mereka. Orang-orang yang fasik yang mereka tidak mendapatkan hidayah. Siapakah mereka? Yang ahdallah. Orang-orang yang memutuskan tali perjanjian bersama Allah ma'ahidahu ilaihim apa yang Allah ikat kepada mereka fil kutubi minal imani bi Muhammadin Allah ikat mereka untuk beriman kepada para rasul setelah Musa, setelah Isa dan datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman di awalnya tapi mereka kufur kemudian. Ingat ayatnya? Nabi Isa pun beriman واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا <applause> مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرات <applause> Birasuli ya'ti min ismuhu Ahmad Nabi Isa pun beriman kepada Ahmad Nabi Isa pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di awalnya sebagai mereka semua beriman tapi di akhirnya sebagai mereka ada juga yang kufur Apa dalilnya Ya ayyuhalladzina amanu كونوا أنصار الله كما قالت أبا كما أبا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله ليت كلمات قال الحواريون نحن أنصار الله satu kelompok فآمن الطائفة من بني إسرائيل kemudian وكفر <kali> الطائفة <-tai -faturun> padahal dikatakan sebelumnya apa نحن <kali> أنصار <-tai -faturun> Kami adalah penolong-penolong agama Allah. Kemudian berikutnya apa? Mereka beriman. Tapi sekelompok mereka setelah beriman jadi apa? Wa itu Menjadi kufur. Kan itu masalah istiqomah itu sangat mahal. Istiqomah adalah amalan yang sangat mahal. Kalau antum dapati diri antum berada di atas kebaikan, puji Allah, syukuri, dan harapkan semoga dengan syukur tersebut merupakan lambang ditambahnya nikmat yang telah sampai pada diri antum. Di sini orang-orang Bani Israel disebutkan dalam surat Al-Baqarah, mereka sudah mengikat perjanjian untuk mengimani nabi setelahnya. Tapi mereka yang qudhu ni'ahdallah, mereka justru putuskan perjanjian mereka dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala Setelah mereka Mengikatnya dengan kuat alaihim Mengikatnya dengan Kuat yang sangat Kuat Beda dengan orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman Kalau sudah janji sama Allah Mereka nggak akan membatalkannya Orang-orang munafik Ya kurang lebih sama Seperti mereka orang-orang kafir karena mereka memiliki kesamaan. Kesamaan pada batinnya. Yang membedakan mereka adalah zahirnya. Zahir mereka muslim. Zahir mereka ruku' Zahir mereka sujud. Tapi batin mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali jika iman itu menguntungkan kantong dunia mereka. Dalam surat al ahzab Allah bongkar perilaku mereka bagaimana keadaan mereka ketika mereka berangkat jihad mereka tahu musuh mereka sesuatu yang sangat mengerikan maka mereka katakan sebagian satu dengan sebagian yang, yang lain ma apa yang dijanjikan sama Allah apa yang dijanjikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sepertinya tipuan ragu mereka beda dengan mukmin. ini orang-orang munafik mereka katakan Allah seperti nipu kita. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama, seperti nipu kita. Sebagai Taifa, mereka mengatakan, ya ahli la muqalam, la muqama lakum Hey, orang-orang Yathrib. Madinah. Kalian jangan ikut perang tabuk, nggak usah, nggak usah ikut perang kandak. Jangan ikut perang ahzab, jangan. Kalian nggak akan menang lawan mereka Yahudi, musyrikun Arab Mekah kalian Medina sendirian dikepung kalian kalah farjiu kembali saja termakan omongan mereka wa istadzinu fariqum minhumun nabi inna buyutana awratu wa ma hiya bi'awrah iyuriduna illa firara sebagai mereka mengatakan ada yang minta izin kepada nabi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kami berangkat dari rumah kami ikut berperang dengan Anda, lupa kalau pintunya belum digembok. Izin pulang ya, mau gembok rumah. Subhanallah. Lihat orang munafik, nggak malu. Allah katakan, Iyuriduna firara. Tidaklah mereka mengucapkan kalimat itu kecuali mereka pengen kabur. Walau dukhilat alaihi min su'ilul wa ma talabbathu biha illa yasira. Seandainya datang fitnah-fitnah dari seluruh penjuru niscaya mereka tidak akan diam tinggal di situ bersama Nabi. Pasti mereka kocar-kacir. Pasti mereka akan kocar-kacir meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimatnya. Laqad kanu 'ahadullah. Mereka telah mengikat perjanjian kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Aladbar. -ala al Mereka nggak akan lari Lihat munafik Mereka sudah berjanji kepada Allah Laqad ahadullaha alaih min qabl Laqad Mereka sudah berjanji dengan Allah Tidak akan lari Dari peperangan Tapi buktinya Ada yang mengatakan Allah dan Rasulnya menjanjikan dengan janji palsu Hai hey, orang-orang Yathrib, yuk pulang nggak akan menang kalian lawan dia. Akhirnya termakan omongan, "Hai hey, Nabi shallallahu alaihi wasallam, kami berangkat lupa kunci pintu, sekarang kami izin pulang dulu mengunci pintu, nanti balik lagi." Betul janji? Dusta mereka. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Takut mati. Itulah kaum munafikin, sama saudaranya dari kalangan orang-orang kafir. Mereka punya kesamaan kalau orang kafir tulen, mereka kafir pada batinnya, kafir pada zahirnya. Kalau kaum munafikin, mereka kafir pada batinnya, tapi Islam pada zahirnya. Orang-orang mukmin tidak demikian. Orang-orang mukmin ketika mereka melihat sesuatu yang mengguncangkan jiwa, Ternyata sesuatu yang mengguncangkan jiwa ini, mengancam Nabi SAW. Alaihi Wasallam, mengancam Islam. Mereka nggak gentar, nggak peduli istrinya jadi janda, nggak peduli anaknya jadi yatim, nggak peduli dia bakal dihabisi oleh musuh-musuh dari kalangan musuh-musuh Islam. Nggak peduli, karena sudah berjanji kepada Allah. al Orang-orang mukmin ketika melihat perang, perang Ahzab, ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتصنيما. orang-orang yang beriman ketika melihat perang Ahzab, musyrik dengan Yahudi. bergabung. Nyerang kota Madinah. Mereka katakan ini janji Allah. Allah menjanjikan kalau kita perang. Nih perangnya. Ini janji Allah. Maha benar Allah. Maha benar Rasulnya. Allah kabarkan isi hati mereka. Hati-hati hamba-hamba yang beriman. Para sahabat radiyallahu ta'ala anhum. Tidak menambah mereka. Kecuali tambah keimanannya dan tambah pasrah kepada Allah. Tawakalnya tambah. Dan di sana ada orang-orang yang berjanji. Minal mu'minina rijalu sadaku alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا Di antara mereka orang-orang beriman, Rijal, ada laki-laki yang tangguh. صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ Mereka betul-betul jujur setelah mereka berjanji kepada Allah. Kami akan menjadi teman setia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak akan lari daripada peperangan. Kami siap mati membela Islam, membela Allah dan Rasulnya. Faminhum man qadha nahbahu. di antara mereka ada juga yang menunaikan janjinya. Syahid seperti Hamzah, seperti Mus'ab ibn Umair, seperti Anas ibn Nadhr. Radiyallahu ta'ala anhum. Wa yang Di antara mereka ada juga yang belum mendapatkan gelar syahid. Masih hidup tapi mereka menanti-nanti kematian di medan perang. Giliran saya kapan? Mus'ab ibn Umair telah meninggalkan aku. Hamzah bin Abi Talib telah meninggalkan aku. Ja'far ja bin Abi Talib meninggalkan aku. Para sahabat Sebagian mereka gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan giliran saya? Menanti-nanti. Bukan takut lari daripada peperangan tidak. Dan Allah katakan, "Wa ma Dan apa yang mereka janjikan, mereka tidak akan pernah merubahnya. Subhanallah, itu mental mukminin, mental sahabat. Radhiyallahu taala anhum. Orang-orang munafik dan juga saudaranya, dari kalangan orang-orang kufar, di antara sifat mereka, mereka adalah orang yang suka berjanji sama Allah. Kemudian, mereka batalkan janjinya. Mereka khianati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Mereka telah berjanji kepadanya, ini sifat yang pertama, sifat yang kedua. <tuh> Mereka putuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Penulis di sini menyebutkan ma'ahidahu ilaihim fil kutub. Apa yang mereka diperintahkan untuk menyambung yaitu maksudnya keimanan kepada kitab-kitab. Ada juga yang mengatakan minal iman bi Muhammadin berupa keimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min al-imani bin nabi wa rahim, wa ghairi dzalik beriman kepada nabi dan juga silaturahim. Memutuskan tali rahim sesuatu yang sangat dicela di dalam Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah al qattat. Tidak akan masuk dia ke dalam surga. Siapakah dia yang dimaksud al-qattat? Ditanya, "Mal qattat ya Rasulullah? Qattat itu apa ya Rasulullah?" Al-qati' orang yang memutus tali rahimnya. Siapa yang dimaksud rahim di sini? Bapaknya, ibunya, pamannya, bibinya, kakaknya, adiknya dan yang bercabang daripadanya. Sepupu, keponakan, dia putuskan. Tidak mau tegur sapa, misalnya tidak mau lagi saling berkunjung, saling membenci, saling memusuhi. Akhirnya terputus hubungan. Maka dialah yang dikatakan, Qati' ar-Rahim. Orang yang memutus, tali rahim. Wa yufsiduna fil ard. Sifat yang ketiga, merusak di muka bumi. Bil ma'asi, kata penulis, seperti kemaksiatan-kemaksiatan. Wa ta'wiqa anil iman. Durhaka terhadap keimanan. Ulaik maka mereka mereka inilah orang yang membatalkan perjanjian mereka kepada Allah. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga, mereka merusak di muka bumi dengan melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran tanpa ada penyesalan. Mereka tidak menutup kehidupannya dengan at -tawbah. Maka orang-orang yang seperti ini, al-mausufu nabi madzukira yang disifatkan apa yang telah disebutkan dari sifat-sifat tersebut humul khasirun mereka itulah orang-orang yang rugi limasiruhum minan naril muabbadati alaihim karena mereka akan digiring menuju neraka dan mereka kekal di dalamnya wallahu ta'ala alam bissawab sudah datang waktu isya kita lanjut pada lain kesempatan insya Allah pekan depannya ayat yang ke-28 insyaallah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك تفاضلوا بارك الله فيك